Serius dengan tenggurian juragan kos-kosan, Ria Ricis ungkap tanggal nikah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ria Ricis disebut sedang kasmaran dengan seorang pria bernama Tengku Rian. Ricis kabarnya sudah berniat membawa hubungan dengan Rian ke jenjang pernikahan. Oki Stiana Dewi sempat bertanya tentang persiapan sang adik. Ricis lantas hanya memohon doa agar diberikan kelancaran. Ricis kapan nikah? Tanya Oki Stiana Dewi. Doakan saja, rencana saya segera, jawab Ricis. Ricis juga mengungkapkan sejumlah persiapan yang dilakukannya. Ia berujar ingin bisa menjadi istri saleha seperti Oki. Ya kan mau seperti Uma Oki, istri saleha. Mbak Oki kan contohnya di depan mata, jadi aku contoh dari keluargaku dulu, ungkap Ricis. Yang pertama tentu kesiapan mental, hati, kesiapan tujuan, semuanya karena Ricis percaya kalau sudah siap insya Allah ada jalan, sambung Ricis. Ricis sempat memberitahukan perihal kapan dirinya berencana akan menikah dengan Rian. Ia mengaku punya rencana untuk menikah pada akhir tahun 2021. Ya pinginnya akhir-akhir tahun ini tutup buku, tutup jomblo penginnya. Itu rencana, tapi kalau Allah kasih di waktu lain ya gak apa-apa, kata Ricis. Ori Fitrio, suami Oki Stiana Dewi, juga sempat membeberkan soal rencana lamaran Ria Ricis dengan Tengku Rian. Ia berujar bahwa sang adik ipar akan berencana melaksanakan lamaran pada September. Insya Allah akhir September rencananya lamaran. Masih lama, nanti dikabari kalau sudah matang, kata Ori.